guys, kembali lagi kita di channel Enipa. Apa kabar guys semua? Harap semua teman-teman saya bagus. Oke, hari ini Enipa mau lipat kain. Guys, saya punya kain sudah bertimbun, sudah beranak pinak guys. Kain saya sudah beranak pinak. Hey, baru saya mau lipat kain, dia bilang datang sini rumah. Tadi saya si Nora suruh saya datang di rumah. Baru saya apa lipat mau lipatnya kain, dia suruh datang di rumah. Macam mana nih? Kejap sana saya dulu. Lepas saya lipat kain, baru saya pergi sana. Kalau begini, takkan saya mau kasih tinggal. Nanti bertambah lagi. Message dulu dia. Saya lipat kain dulu, baru saya pergi tempat kau. Oke. Ah, dia bilang, "Bah, lipatlah dulu. Dan saya masak dulu, nanti masak baru kau pergi di sini." Yes. Makan tempat dia. Gak tahu apa dia masaknya. Ya. Ya, saya lipat dulu lah. Nanti pergi tempat ya. Ayo lipat kain dulu guys. Panggilan saya, kalau saya nih kan saya lipat kain jin saya janji terlipat. Janji terlipat. Wah, cepat ini guys. Kasih ukar dulu dia, kasih buka habuk. Saya jenis yang apa? Saya main lipat-lipat saja, yang janji terlipat. Janji terlipat. Paling malas beli lipat kain. Saya paling malas lipat kain. Saya suka cuci kain. Cuci kain saya suka. Tapi saya tidak suka itu sidai kain sama lipat kain. Tapi walaupun tidak suka, mana buat juga, itulah kerja suri rumah, sepenuh masa, tidak suka pun kau mana buat juga, itu buat pelan-pelan, kasih kumpul-kumpul dulu, kasih bertimbun, baru buat. Kasih timbun-timbun dia dulu, kasih beranak-pinak dulu, baru buat. Macam saya kan ada kayak yang sama parangai sama saya nih. Beranak pinak kau. Hai, kamu kering oh. Anak saya ambil kemarin belum lagi kering. Dan guys, dan lagi apa, kalau saya lipat kain kan, saya tidak suka duduk, saya memang suka berdiri, sebab bila saya duduk, ini kain saya tidak terhabis lipat tuh, saya pandai mau tidur, karena saya tidak suka melipat, karena bila saya duduk, gitulah. Ternyata tidur. Jadi untuk menghilangkan
supaya tidak tertidur. Berdiri. Depan kain, berdiri. Berjanji saja nih. Janji terlipat. Ini janji kau terlipat. Abuk, hanya abuk. Anak pun sudah bangun. Sudah selesai. Sudah selesai. Kan. Nah, ini lagi kamu yang tinggal. Nenek bundela. Tinggal simpan. Bunde caca-caca. Nah, main-main. Kita jalan, kita jalan. Kita jalan pergi tempat si Nora. Wih. Mana? Oh, mana toko? Nora. Tinggal simpan di almari. Cepat-cepat. Iya, lo. Jangan jajak. Jangan kasih jatuh. Baju mama sayangnya apa jangkat nih. Dia beli kan. Ada lagi. Saya sudah kutang lagi. Nah, saya beli dari Shopee. Mama siapkan. Dia beli banyak kutang 100. Jadi dia beli kutang tuh banyak 100 ya, teman-teman. Kongkoborosan nih budak kok. Ini baju datang. Penau, saya susah cari. Dia bilang ambil tuh kain yang cantik sana atas. Sebab penuh. Saya gini lagi kan jatuh. Oke, sekarang mau jalan. Tapi bohong. Apa kata anu tuh? Apa? Nasi. Bawa nasi. Tidak. Mari. Jadi teman-teman. Jadi guys, kami jalan dulu begitu rumah si Nora. Au. Oh.